Lepaskanlah ikatanmu dengan aku. Oh senanglah kau tinggalkan aku. Pelan-pelan saja. Asyik guys, sok-sokan menyanyi ya. Ini maksudnya baratnya Bandara Jogja persis ya guys. Kita pura-pura menghentikan ya. Tapi memang sih sambil nanti video pesawat yang tidak landing beberapa hari dari kapan itu tidak mau ketemu ya sama pesawat yang tidak landing. Siapkan handicap. Cuma tadi saya agak mengejutkan saya di bagian selatan sana. Saya kira garis proyek atau apa ya, tapi kok tulisannya garis polisi ya. Ini tempat kejadian perkara ya, agak takut juga ya. Jadi mohon nih bagi siapapun yang berniat ya melakukan suatu kejahatan nih, janganlah, harus berpikir ya. Kejahatan daripada kena penjara, mending kita mancing aja guys. Oke, sebelumnya saya akan coba deteksi pakai sonar ini di Muara Kali Bogor. Kemarin saya lupa mau deteksi sonar, saking semangatnya hendak mancing guys. Coba deteksi nanti ya, persiapkan. Gelombang juga, ada aliran air sungainya juga ya. Coba saja, uji coba menggunakan joran ini. Saya pasang ya, saya bentuk ikatan-ikatannya sedemikian sehingga bisa dibongkar pasang dengan mudah. Oke, akan coba saja menggunakan joran dari saja. Joran murah harga ini 100.000 ya guys. Fishfindernya ini yang pertama di tempat yang dangkal dulu ya guys ya. Oke, uji coba aja kita akan lihat. Kedalamannya bahkan tidak diketahui. Ada cuma di pinggir kena ombak ya, modelnya kayak kapal selam ini ya.
sudah terdampar, guys. Rumput-rumput. Nah, ini bertahap aja ya, gradually. Masuk ke tengah. Oke. Coba. Oh, ada ikan, bro. Kedalaman 4,5 kaki. Wow, luar biasa. 1 meter. Kita lagi kita. Meter ya. Enggak ini. Satu aja ya. Ya, tadi ya. Bisa dilihat ya. Aksi dari sonar wireless leaky fish finder. Ada sudah di pinggiran sana. Oke. Okay. Coba agak ke arah lagi. Dalam ternyata ya guys. Ternyata ini 4,3 ya. Dan wow 5 ya. Mungkin bisa jadi ikan-ikan kecil ya, barangkali, atau bisa jadi tampak. Biasanya ombaknya guys pada lim muara sungai yang cukup besar ya, tapi dia beradu dengan ombak pantai selatan guys. Barangkali masih menggunakan data yang tadi ya, masih terkonek apa tidak ya, nah dia kan harus terkena air ya, tapi masih kena air. Tidak pindah ah kok bergawai di situ ya, mungkin karena beratnya ya. Selatan itu melihatnya baru udah garis polisi itu kan, masih tanda-tanda kejahatannya tuh guys. Wow, ikan-ikan lagi, apakah benar ada ikan di sana? Ada bayi. Selatan ya guys ya. Wow, kedalaman 1,3 dan terdapat ikan di antara pertengahan ya, di bagian tengah-tengahnya. Oke.
lebih ke dasar orang ya. Dan didominasi dengan rumput atau ini ganggang besar 7,5 yang di sana kok pinggiran, tapi lumayan juga itu yang guys. Jadi ini ombaknya bisa jadi ke arah saya ini ya, segera menyelamatkan. Oke guys, kita akan coba ya. Wih, 7,5 ya kedalamannya, 2 meteran berarti 8 ya, 3 meter kedalaman guys. Oke, 7 ya. Ikan kuang teman dari ini kedalaman 7,5 kaki ya, pirogu. Ikannya nggak tahu nih, deteksi nih ada teman di sini. Oke lah, jadi itu aja ya, sekian saya dapatnya dari umpan mancingnya yang dirangkaikan oleh master di tangga saya. Saya akan coba di sini, kalau saya bikin ikan masih bisa ya. Saya copot nanti naik. Oh, masih bisa ternyata. Jaraknya tidak terlalu jauh. Diam aja. Oke guys, itu aja guys. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya channel ini untuk seruan mengenai review benda-benda ini.